sepertinya dicekuk. Masa kitab itu semakin dekat. Tak lagi difungsikan. Lahan seluas 1 hektar dulunya merupakan sebuah tempat wisata yang berisi wahana air serta outbound yang dibiarkan terbengkalai sejak tahun 2017 silam. Terletak di kawasan Cibinong Bogor, sebuah wisata air dan outbound yang berada di sebuah perkampungan terpencil Muara Beras ini kini kondisinya sangat memprihatinkan setelah 5 tahun tak beroperasi, semenjak berdiri di tahun 2000. Awal-awal ya sawah, kayak sawah, perkampungan, cuman dibangun pelan-pelan kan sama orang tua saya. Warnanya dulu kolam renang, ada prosotan, ayunan, outbound juga ada. Kalau nggak salah tahun 2000 udah ada, cuma kalau buat wahana kayaknya tahun 2000-an ke atas, sekitar tahun 2005-2006 lah. Meski tak terlalu terdengar luas, wisata yang dulunya menyajikan kolam renang serta fasilitas bermain anak dilengkapi berbagai fasilitas outbound ini sempat menjadi destinasi wisata yang dikunjungi banyak orang bahkan hingga dari luar daerah. Bukan tanpa alasan, wisata yang kini terlihat menyeramkan dengan kondisi semak belukar yang tinggi dibiarkan kosong begitu saja. Sebab, selain dari alasan pemilik utama yang menutup usia, disinyalir area tempat wisata ini sudah terkenal angker. Bahkan sejak masih beroperasi hingga beredar rumor, tempat wisata ini sepi dikunjungi lantaran adanya teror yang hadir dari berbagai sosok astral. Paling kalau misalkan dikasih unjuk apa penampakan, paling bayangan hitamnya, cuman nggak jelas, cuman bayangan hitam. Cuma untuk wujud nggak jelas gitu. Ada suara-suara kayak anak kecil berlari-lari, menangis. Adanya sosok astral menyerupai wanita Belanda atau kerap disebut Noni menjadi satu dari sosok astral yang kerap terlihat di area ini. Bahkan beberapa warga sekitar berasumsi bahwa dulunya sebelum dibangun menjadi tempat wisata, area ini merupakan perkebunan karet di mana terdapat sebuah bekas bangunan Belanda yang diruntuhkan.